Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di hutan kota ya, atau taman kota. Nah, di taman kota ini kan, atau di hutan kota ini, itu kita pernah menghitung ada sekitar 19 pohon gayam ya. Pohon gayam. Nah, sekarang mari kita lihat kan. Nah, kebetulan ini sebagian dari mereka sedang berbuah lebat nih ya, kita lihat. Yang belum kenal aja. Nih. Buahnya lebat dan sangat enak kan, gurih. Tuh, ini dia. Tuh ya. Yang belum kenal aja nih, buah gayam. Nah, ini masih muda. Tuh, isinya 5. Nah, nanti kalau sudah tua dia warnanya kekuningan, kemerahan kayak gitu ya. Nah, ini sangat enak kan. Asal tahu ya cara masaknya agak-agak ini. Nih, kayak gini nih bisa agak-agak ambil ya. Lalu dibakar. Nah, nanti dalamnya itu ada kacangnya lah kayak gitu ya. Tuh. Jadi ini yang dimakan tuh dalamnya, ini kan kulitnya ya. Nah, ini kulitnya kayak gini nih. Nih. Kulitnya aja enak dimakan oleh karong dan kampret tuh ya. Jadi kadang-kadang kalau mau masak ini dibelah dulu. Nanti di dalamnya ada semacam buahnya ya. Isinya, nah itu isinya yang dimakan. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibikin keripik, dibikin tepung dan lain-lain. Nah, khasiatnya juga sangat banyak kan yuk. Yang belum tahu aja ya. Ini kebetulan sedang berbuah lebat. Tapi zaman sekarang sudah jarang yang memanfaatkan ya tuh. Padahal kalau pada tahu ada. Tuh. Ini buah pertama, apa pohon pertama nih kita lihat ya. Nih, kebetulan dia pohonnya masih kecil. Nah, buah ini terkadang juga disebut buah gandarwo kan. Karena pohonnya ini bisa besar, kalau besar itu terkesan serem. Jadi orang-orang tuh kadang mengatakan ada gandarwonya. Iya, fakta ya. Ini masih pada muda nih. Tapi sudah enak nih kalau udah tua ya. Dibakar coba. No, lebat banget no. Ntar kapan-kapan kita masakkan. Tuh. Ini buah gayam namanya. Pokoknya ini juga sangat bermanfaat untuk sejukan taman ya. Tuh. Tuh ya. Jadi kalau akan-akan nemu buah kayak gini, yaitu namanya buah gayam. Isinya itu enak dimakan. Kalau kulitnya sih ya enggak. Tuh daunnya kayak gini nih. Yang belum kenal aja ya, kita kenalan sama daunnya. Pohonnya tuh kan, ini pohonnya masih kecil kan. Menurut info ini pohonnya diameternya nanti bisa 1 meteran lebih. Banyak semutnya lagi. Ya. Nah, kalau akan-akan mau memperbanyak, mau bibit dari bijinya nih, tubuhnya ya, bijinya jadi yang akan-akan tanam aja. Termasuk salah satu jenis buah yang sudah langka. Anak-anak zaman sekarang mana pada tahu. Tuh. Belum tahu aja ya, apa tadi namanya buah gayam, bisa dimakan.
Tuh daunnya. Daunnya juga bermanfaat dan berkhasiat ya, saya tahu. Nanti lain kali kita bikin video tentang daun. Kering nih daun bayam tuh. Tuh. Cepat buahnya ya. Ini juga sangat disukai oleh para karong kampret dan burung nih kulitnya. Jadi itu ada semacam batoknya ya, kayak kelapa kayak gitu. Tuh lebat banget nih. Musim buah, sekarang buah 30 April ya. Berbuah-buah tuh, kesana juga banyak pada berbuah. Ada sekitar 19 ya yang seket tahu saya di sini. Kan ya, suara tongeret ya, khas namanya juga di hutan kota, cuma terjaga mereka tidak terganggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.